kangen banget sama Bunda, Tante. Setiap berdoa, pasti aku tanya, mungkin gak ya aku punya Bunda lagi? Tante mau gak jadi Bunda? Jadi yang buat Tante sedih ya? Tante sedih aja, kamu sakit. Makanya kamu cepat sembuh ya. Oke? Okay? Iya, Tante. Hubungan kita masih bisa berlanjut, Han. Sat. Jujur, aku masih sayang sama kamu. Aku juga masih sayang banget sama anak-anak. Tapi aku gak sanggup, Sat. Kau tahu selamanya akan selalu ada bayang-bayang seseorang di hati kamu. Tolong kasih aku kesempatan sekali aja. Sat, aku dulu menutup mata. Meskipun aku tahu untuk dapetin hati kamu itu kemungkinannya sangat kecil. Tapi sekarang, dengan kondisi yang kayak gini, aku gak tahu apa kemungkinan itu masih ada. Aku di sini memohon sama kamu. Aku yakin, Han, kesempatan kita masih ada. Ini aku gak mau nyakitin diri aku sendiri lagi. Aku udah gak sanggup lagi untuk jalanin ini sama kamu. Tolong kamu booking Vibris Cafe ya, untuk lunch ini sekarang. Buat berapa orang, Mbak? Buat 2 orang. 2 orang. Oke, okay, thank you ya. Iya, Mbak. Mas Satria. Jangan sia-siain kesempatan kali ini ya, Mas. Iya, tadi Mbak Hana nyuruh saya booking tempat, Mas, buat makan siang di Vibris Cafe. Serius kamu? Iya, serius, Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama, Mas. Pokoknya saya bakal selalu doain yang terbaik buat Mbak Hana sama Mas Satria. Amin, amin. Amin. Iya, Mas. Ya. Lucu nih. Masih inget si James nggak? Ah, dia yang playmaker. Iya, benar. Sekarang udah gede.